Pemirsa, puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan meresahkan warga Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, lantaran melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam. Aksi pelajar sempat viral di media sosial tersebut, akhirnya diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi kurang dari 1x24 jam, beserta barang bukti senjata tajam dan sepeda motor. Seperti inilah aksi tak terpuji dilakukan puluhan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK asal Purwakarta yang membuat resah warga Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Dengan melakukan konvoi tanpa mengenakan helm, para pelajar ini mengacungkan senjata tajam yang dibawanya dan aksi tersebut pun sempat viral di media sosial. Satreskrim Polres Cimahi yang mendapatkan laporan tersebut langsung bergerak dan berhasil mengamankan puluhan pelajar kurang dari 1x24 jam. Aksi para pelajar diduga akan melakukan aksi tawuran dengan salah satu sekolah yang ada di Cikalong Wetan, Bandung Barat, namun dapat dicegah oleh warga. Mereka diamankan jajaran Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Cikalong Wetan untuk dimintai keterangan terkait aksi yang dinilai telah meresahkan masyarakat tersebut. Total ada 33 pelajar yang diamankan. Mereka kemudian dibina dan diharuskan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hingga akhirnya pada Minggu pagi kemarin, mereka pun akhirnya dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. 1x24 jam setelah video itu viral, keseluruhan anak-anak yang ada dalam video tersebut sudah berhasil kami amankan dan sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan dapat rekan-rekan media lihat, di hadapan rekan-rekan ada kami amankan beberapa senjata tajam dan juga ada beberapa motor yang digunakan pada saat kejadian. Dalam pemeriksaan, alhamdulillah anak-anak ini semuanya kooperatif dan dari orang tua maupun dari pihak sekolah datang ke sini. Perwakilan orang tua dan pihak sekolah pun meminta maaf kepada warga Cikalong Wetan atas apa yang telah mereka lakukan, serta berterima kasih kepada pihak kepolisian Polres Cimahi yang telah membantu membina anak-anak mereka. Kabupaten Bandung Barat ini, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wilayah Cikalong Wetan, Kecamatan Cikalong Wetan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Khususnya warga Cikalong Wetan, terkait dengan video viral siswa-siswa kami yang meresahkan warga Cikalong Wetan. Dan kami sangat berterima kasih atas kerjasama terkait pemecahan masalah dari Polsek Cikalong Wetan, khususnya Polres Cimahi. Selain mengamankan 33 pelajar, polisi juga menyita barang bukti berupa sejumlah senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan oleh pelajar tersebut. Puluhan pelajar tersebut akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya, namun berjanji untuk tidak mengulangi hal serupa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.